kayak ini. Oke guys, match El Clasico antara Evo Sling lawan Eran Chimica di sini ya guys ya. Ini match nih ya guys ya. Kenapa gua cuma match 2? Karena match ini benar-benar penentuan untuk peringkat kedua antara Evo atau RRQ. Jadi ini match super panas. Siapa yang menang akan peringkat 2 karena sekarang Evo peringkat 3, RRQ peringkat 2. Jadi siapapun yang menang ini akan peringkat 2 ya guys ya. Kita langsung masuk ke game-nya. El Clasico dari ladies. Di sini kita lihat Caramel, Pika, Jenny, Earl, Violet. Oke, di bawah Queenie, Ash, Kyoi Kyoi, Lele Pinkan, Po. Yang lebih unggul dari segi draftnya langsung ketik hashtag FIFA RRQ. FIFA RRQ EVOS ROAR bakal segera dimulai. Tim siapakah yang lebih kuat di babak regular season ini? Karena saat ini kita bakal memasuki Land of Down dan this is it, the Quiz Derby. Game yang kedua antara RRQ Mika versus Evo Sleaks. Masih bersama Kolius dan juga Talia. Dan kita akan menyaksikan apakah dari RRQ Mika bisa menyamakan satu sama atau mereka harus tumbang dengan 2-0. Dan ini dia sudah ada. Oke, langsung di sini Caramel. Figur-figur dari pemain. Oke, langsung di sini Earl akan membantu clear. Oh, Violet. Oh, Lele Pinkan langsung di sini HP yang udah low. Pertukaran yang sangat rugi dari Lele Pinkan, dia motong grip tapi HP-nya tinggal dikit. Di sini S. Oke, S. Nice. Gila Winda, guys. Langsung first blood dari Earl ya, guys ya. Langsung Earl-nya kabur. Oke, nice. Di sini S-nya diganggu masih level 1 ya guys ya. Oke, di sini pertarungan yang sangat panas guys ya, dari Evos melawan RRQ. Oke, di sini Pika melawan Queenie by one. Di saat yang sama Caramel. Jangan diambil XP-nya Caramel. Itu XP hanya untuk Jenny. Oke, di sini tampaknya Violet menang lawan Lele Pinkan ya guys ya. Hei, nggak lihat Violet aman. Tadi dilempar petasan tapi nggak jadi Happy New Year. Iya, keburu recall dia. Iya. Mungkin cooldown juga kali tadi kalau nggak sempat lihat. Oke, di sini Pika. Itu nggak cooldown gitu. Tapi Pika masih terjadi 1v1 situation, dia mencoba untuk mengharas ke arah Queenie karena di early. Oh, hampir dirusuh lagi sama Winda ya guys ya di sini. Oke. Gold masih imbang ya, Evos tapi menang 400-500. Ini akan ditentukan oleh Turtle ya guys ya. Kita kecilin suara YouTube aja guys ya, biar mendengar suara aku lebih jelas. Jenny, hati-hati. Itu ada Kufra. Kalau loncat kamu mati kok, Jenny. Oke, Earl langsung di first blood. Aduh, Jenny. Blunder dari Evos. Caramel. Oke, okay, nice. Pertukarannya masih saling untung ya antara RRQ melawan Evos di sini ya guys ya. Aku mendukung Evos guys. Cuma kita tidak boleh saling menghina guys ya. Karena aku juga mantan dari Evos. Jadi normal aja guys, aku mendukung Evos. Karena aku bukan caster, aku tuh streamer guys. Oke, okay? Stay positif. Oke, okay? Di sini lelepinkan. Kalau di cewek ini menurutku ya, Benedetta tuh hero tai guys ya. Dipotong terus, Queenie, apakah akan di... hati-hati, aduh Pika. Untung. Nice, po. Jenny, ulti. Caramel. Nice, Caramel. Gak ada ulti, gak usah takut, gak ada ulti. Sakit banget, cok. Anjing. Nice banget dari Violet. Oke, di sini sudah ada Earl yang cukup sekarat, mulai dicolek aja tapi di reset dari segi turtle. Di sini ada Caramel. Caramel adalah salah satu hyper terkuat ya guys ya, di Land of Dawn untuk dunia perwanitaan ya guys ya. Oke. Queenie. Wah, ini Xbox ini hero sakit banget guys ya. Itemnya tuh cepat di secure dan mereka bisa langsung join. Oke. Benar banget, tapi dari Oke. Sudah mendapatkan clock of the scene. Di sini Winda udah ambil vision, dia dapat vision. Nah, pinter nih Winda membuka vision, jadi untuk Kufranya akhirnya tidak bisa melakukan ganking ya guys ya. Di sini Lele Pinkan levelnya kalah ya dengan Pika ya guys ya. Di sini Turtle belum diambil ya guys ya, sampai menit 4 ya guys ya.
Kenapa? Apa yang terjadi dengan wanita-wanita ini? Memang mereka tidak cinta ya dengan kura-kura? Pika, gak mati. Tidak mati. Pika masih kuat. Itu kerugian yang sangat bagus dari RRQ ya guys ya. Ulti. Oke. Dadah, Po. Di ulti dong sama Jenny. Ulti, Jenny. Ulti. Duit masih imbang, tipis-tipis aja guys ya. Wuhui. Dari Po, sementara Queenie mencoba untuk berotasi regroup ke arah teman-temannya Ash. Mencoba untuk mendapatkan purple blast terlebih dahulu mengingat benar-benar butuh item. Di mana dengan triple sweep-nya dia harus mempunyai sengganya berotasi despair biar bisa satu kali combo. Oke, tampak keunggulan sedikit di tangan Evos di sini ya guys ya. Di sini Jenny, Winda. Tatalnya udah mulai di-engage nih sama teman-teman dari Evos nih. Tarik revenge, dia kena ke arah ke Earl. Begitu aja walaupun belum bisa Winda bakres banget. Yogi harus kehilangan shield-nya. Menurutku ya guys ya, ini bukan aku menyerang ya guys ya. Ini kesalahan dari RRQ dari tadi. Kalian lu tahu apa? Sabernya dari tadi datang ke arah Uranus terus. Dan Uranus tuh bukan hero yang bisa dibunuh. Harusnya dari sabernya tuh mencari hero-hero contoh kayak Jenny atau Caramel atau Violet. Violet tuh masih bisa lebih di-kill guys. Uranus susah di kill, apalagi purify, skillnya purify, jadi dia bisa lepas dari ulti saber. Oke, ini di sini Pika masih kuat banget, cok. Ya, Giyokoi, dadah Giyokoi. Pika, udah jangan terlalu gila. Sayangnya Lele Pingkan masih bisa selamat dan itu di bottom lane ternyata sneaky seperti swiper di film Dora. Ash. Jangan mencuri karena kalau kita lihat dari segi networknya ini sudah seimbang dan aku juga mau ngingetin untuk penonton di rumah jangan lupa buat di like dan juga di subscribe karena sebentar lagi kita akan menuju ke babak playoff. Bener, jadi tunjukin dukungan kalian dan biarkan. Playoffnya tanggal berapa ya? Gua nggak tahu guys. Playoff bakal segera dimulai. The power of RRQ. Ini seru banget guys. Duitnya cuma beda 600 anjing. Masih imbang-imbang, cok. Biar terus berlangsung dan semakin berkembang lagi. Terutama jika sampai di sini RRQ VV udah enggak main ya guys ya. Udah diganti posisinya oleh si Po. Salah. Tuh. Ya kan? Blunder kan? Tadi sabernya suka ngincar si siapa? Sabernya suka ngincar si Uranus tadi. Dihajar sama Pau, Lele Pingkan dan juga Giyokoi. Wow, ini gak baik banget banget dari Lele Pingkan langsung. Wih, tapi untung sih. Nah, itu loh guys. Kadang salah tuh bisa menjadi bagus juga, guys. Dapat tower dari RRQ dari Evos-nya mungkin setup-nya kurang. Ini meteor shower-nya juga yang membuat cepat banget minion clear. Dan Evos Link sedikit kewalahan untuk. Tapi Evos di sini nggak ada hero penghancur tower, guys. Betul nggak sih? Sedikit jadi at least ada Radiant Armor untuk menahan gempuran semprotan dari seorang Giyokoi. Betul sekali, tapi lihat Earl-nya. Earl langsung diulti, cok. Langsung hilang, cok. Berhasil dipanis dengan cukup mudah, instant kill. Didapatkan. Dari Sword dari seorang Caramel mencoba tutup ke arah belakang sana, tapi orbital sword juga belum digunakan. Si Caramel. Aduh, mati dong Caramelnya. Gila cok, Violet cok. Dengan bolanya, ini masih ada aliran agak armor, tapi Ash dan juga Giyokoi datang untuk nge-back up. Yes, ini cukup. Gila, ini pertarungan super sengit, guys. Imbang-imbang cok duitnya. Ayo, Ivos. Ayo semangat juga untuk RRQ. Tapi Saber sekarang sakit banget, cok. Tank di ulti tembus lo anjing. Aneh banget ya. Nah, harusnya gitu, Ash. Dari tadi geng ke arah headline ini. Oke, di sini Pika. Skin Legend tuh masih bisa dibeli gak ya, Saber ya? Evos baru dapat satu.
Gua enggak punya cok, keren banget cok skinnya anjing anjing. Ini kalau lihat game aku lebih milih kiri loh guys. Bahaya cok EVOS nih. Kiri ada Xbox sama Chang'e, susah ditembus. Si batu bakal menjadi semakin batu karena defensifnya untuk menahan Meteor Shower semakin kuat lagi. Meanwhile the top lane Lele Pingkan mencoba untuk berdansa dengan pedangnya walaupun belum terjadinya pergerakan komit dari teman-teman EVOS Lynx misalnya. Yes, masih mencoba untuk setup pulang dari kedua belah tim. Lihat Po. Hati-hati cok, hati-hati cok, hati-hati cok dari EVOS cok. Juga langsung dipop begitu aja Devian Sword dari seorang Karamel hanya untuk Es sudah menunggu ya. Di situ Jenny bisa mati satu combo. Nice, enggak mati. Nice. Cacu iklan, cok. Lagi seru-seru asu. Bangsat. Mengganggu pergerakan dari EVOS Lynx maupun RRQ Mika jika mereka ingin komit ke arah lore. Yes, itu dia lihat tapi sudah ada 1v1 situasi. Oke, mati dari sini Lele Pingkan, apakah akan mati guys? Dan langsung datang teman-teman dari RRQ Mika untuk membantu pergerakan Lele Pingkan. Masih bisa selamat ke arah belakang recall kembali. Sementara itu di arah top lane Mika masih menahan dan mengumpulkan staffnya mencoba untuk mendapatkan objektif. Dan Queen di arah bottom lane pun dia dengan cepat mencoba untuk membakar bakar. Tuh, Xbox-nya sakit banget, cok. Pilotnya sendirian. Pau sudah mulai sneaky-sneaky diurungkan niatnya karena mungkin belum ada minion sama sekali yang Pika. Ini sampai Pika benar-benar dicuekin ya sama teman-teman RRQ ya. Karena mereka tahu Pika itu terlalu sustain dan kalau mencoba untuk mendapatkan Pika otomatis membuang cukup banyak resource kill. Itu gak worth it sih. Ya, terutama bentar lagi Bapak Loren Hormat juga maksudnya udah ada nih. Kalau sampai di commit ketika resource loh, kok kayak dejavu anjing? Berasa dejavu. Lah, ya kan dejavu kan? Persis cok pakai ulti di situ. Sama persis iya. Kejadiannya astaga naga. Gila cok, duitnya masih imbang. Dia sampai muter-muter di base RRQ untuk ngambil semua minionnya tapi RRQ udah mulai annoying nih. Ini Pika udah mulai mencoba untuk disamperin sama seorang Ash walaupun enggak terasa cuk kalau Uranus anjing. Langsung dihajar aja. Ini malah Sabernya yang kabur guys. Untuk mendapatkan outer middle turret. Yes, tapi kita bisa lihat di area bottom lane mencoba untuk ditahan aja pergerakan dari Violet ditemani oleh Karamel. Oke, di sini Queenie. Hati-hati Win, lu bisa mati Win. Aduh. Sekaligus reward dari Pulisnya juga langsung dipapaplasi Insanity combo wombo combro langsung coba udah dibakar TAR! Nice, itu blunder ya, blunder dari Xboxnya tampaknya. Aduh. Nice banget, si Karamel masih ada ulti. Aduh, sayang banget cok. Rata orangnya. Rata orangnya sekarang juga rata Lele Pingkannya telat ya datangnya guys ya tampaknya tadi. Masih cukup berbahaya karena Pika sedikit demi sedikit Ionic Edge-nya bakal menambah stack dan itu bakal makin sakit tadi ya. Pika masih mau lebih mencoba. Masih kuat cok Pika, enggak akan mati anjing. Dijepit aja di sandwich aja tapi Lele Pingkan masih bisa menggocek. Dengan ada wall charge tapi masih. Apa ayo Ivos dapat tower mid. Nice. Wah, tapi ini late game nanti Chang'e-nya semakin lama semakin kuat, guys. Semakin sakit. Ada info nih. Iya, ada info. Enggak ada retribution. Yuk, bisa lord. Harusnya dari EVOS Lynx ini menjadi momen kalau mereka mau menghajar ke arah Lord sekarang dan dari teman-teman RRQ Mika ini enggak bisa kontes. Mungkin betul. Tapi mereka harus pede juga sama retribution-nya Karamel. Semoga retribution. Oke, di sini Violet. Betul, dari Warcop. Tapi harus hati-hati juga nih sama Queenie. Karena Queenie dengan Assassin's Sanity-nya itu udah mirip-mirip Retribution. Jadi paling Queenie-nya yang harus di-zoning. Sama teman-teman dari EVOS Lynx. Jangan sampai mendekat ke area Lord. Tapi nampaknya dari EVOS sendiri gak mau untuk mengcommit atau mencolek inisiasi dari Lord itu sendiri. Wow. Oke, di atas apakah akan mati dari Lele Pingkan? Apakah akan mati? Aduh! Ya kan, Karamelnya, cok. Harusnya ini menjadi momen. Gawat, cok. Cuma tersisa dari EVOS Lynx dan
Akhirnya ya di sini Ash melakukan ulti yang sangat baik ya guys ya, ke arah dari Caramel. Akhirnya setelah 10 tahun kita melihatnya akhirnya guys. Oke. Wah ini this is disaster for EVOS guys ya. Tapi Caramel udah mau hidup sih. Aman. Duitnya masih imbang-imbang lagi cok. Cuma beda 1000 anjing menit segini. Sakit banget cok, Jenny cok. Nice EVOS tuh. Ayo, itu udah gak ada skill semua. Menjadi sebuah kerugian karena Mika kehilangan core-nya, tapi Caramel masih hidup, dia langsung mengamankan Caramel. Ini menjadi kesempatan kah untuk EVOS Lynx? Yes, bisa banget menjadi kesempatan, tapi kalau kita lihat Mika ini mencoba untuk dicicil aja oleh Kyogre, tapi ada replay by Monoform yang kita bakal cek miss out. Di mana reward preparation sudah di pop up oleh seorang Kyogre tadi. Tidak berhasil menumbangkan pemain. Nah, itu. Ini Caramel harusnya nggak perlu ya. Sayang banget cok itu. Caramel cok, aduh. Oh my god, itu terlalu terburu-buru. Oh my god, hampir mati cok. Jadi bencana kalau sampai terjadi team fight, tapi sepertinya dari EVOS Lynx pun nggak mau melakukan pergerakan yang agresif terlebih dahulu karena ini udah di menit ke-16. Ini bakar apa gue ini? Ini bakal jadi bencana untuk tim lawannya. Baik dari Arki Mika yang dari tadi terus-terusan bermain dengan cara ayo Ar, kamu adalah wanita super. Gua percaya kamu mempunyai hormon testosterone seorang lelaki. Ayo barbar, Winda. Pika. Oke. Okay. Kepancing lagi nih si S. Udah enggak ada ulti. Perang EVOS. Ayo perang cok. Ih, kok masih kuat ya? Aduh, Winda bahaya, cok. Violet masih kuat, bos, di sini. Masing-masing main bersama secara sabar daripada mereka mengorbankan nyawanya, terutama yang ter-take down, yang resource-nya udah nggak ada, bakal langsung dipunish dengan cara mereka fokus ke arah Lord Pit-nya. Ini bakal jadi bencana karena di depan jadi proses begitu aja, masih ada immortality tapi dia nggak terlalu. Ya, S-nya blunder. Blunder dari S. Dan ternyata lompatan dari seorang pilot langsung menumbangkan Iron Rage untuk menunjukkan. Tampaknya akan ini kemenangan untuk EVOS ya guys ya. S-nya kepancing terus si ultinya guys. Jujur-jujuran aja. Anjing lele pingkanya masih kuat cok. Asulah. Tenang. Anjing kena apa cok itu, kena 3. Aduh cok, masa mati cok Violet cok, aduh cok, kufranya masih kuat anjing. Weh, leleh. Wah kok posisinya malah untungan ke arah, ya gak ada yang untung, gak ada rugi sih. Baliklah ke titik nol. Bisa banget dikontes habis-habisan sama RRQ Mika karena yang tumbang dari RRQ itu
masuk Poe. Ya. Poe sebagai frontliner itu masih cukup ada besar. Locker yang menuju ke arah Link ya kan, ya. Saber dengan triple swipe-nya ditambah lagi Gyogoi dengan Meteor Shower plus Electro Final Blow. Itu DPS-nya bakal tinggi banget yang ngebuat EVOS Link harus benar-benar fokus jika mereka ingin mengengage ke arah Lord. Benar banget, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Memang bisa mereka untuk mengamankan Lord posisinya karena dari EVOS Link dia rotasinya cepat banget dengan mobilitas yang dimiliki oleh Jenny dan juga Caramel, yang mana reopen position kalau di open pasti itu cukup menzoning pergerakan dari arah Arkimika. Tapi di sisi lain ada Gyogoi dengan Meteor Shower-nya. Ini cukup riskan bagi EVOS Link kalau mereka dalam satu team fight group. Bisa diculik, bisa dimandiin aja. Ini bingung juga guys ya, udah match. Kenapa ya kalau cewek ini matchnya kalau imbang-imbang tuh bisa sampai 20 menit, 30 menit gitu. Kayak susah kali menangnya kayak untuk UHN gitu, kayak harus nunggu Lord, perang-perangan. Lele pinggang, nice mati. Nice! Nice, blunder dari S. Blunder lagi S, nice. Oke, Lord bisa. Lord, EVOS bisa Lord. Dan ini bencana untuk RRQ Mika. Yes, ini dia EVOS Link. Nampaknya langsung aja mengkomit untuk mendapatkan Lord-nya. Coba untuk menzoning. Lihat Earl-nya bagaimana dia mengusir pergerakan dari Queenie dengan adanya Power Nature yang ditabrakin juga bahkan dengan ada Wild Chance. Queenie mau gak mau harus mem-pop up. Lasi Sanity-nya untuk Escape Sale. Sementara itu dari seorang Chang yang berusaha untuk membandingkan dengan ada Meteor Shower tapi masih bisa ditahanin aja. Oke, EVOS dapat lotes. Apakah ini akan menjadi end game guys untuk EVOS? Tapi dari RRQ itu masih ada Xbox sama Jungle sih, apa Highground-nya. Saber pun tuh salah satu hero Highground kuat banget. Hah? Itu duit S kok miskin banget, cok. 3 item. Cukup 30.000 lagi untuk tunjukin bahwa the power of EVOS fans dan juga RRQ Kingdom mereka bisa membuat pertandingan hari ini mendapatkan 50.000 like secara minimal. Yes, langsung aja jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya karena ini adalah hari terakhir dari regular season. Sebentar lagi kita akan bertemu di playoff dan ini dia Lord sudah langsung datang menyerang inhibitor tertarik yang dimiliki oleh RRQ. Ayo lah ikutin Lord-nya, cok. Mencoba untuk nge-split push tanpa ada terjadi pengawalan di posisi atas. Lah masa gak dikawal, cok? Ayo win, kawal win, kawal win. Kawal win, tutupin win. Manipulationnya sudah langsung di pop up. Apakah ini terlalu cepat untuk Jenny? Karena mereka semua ingin berfokus ke arah top base turret-nya. Earl mencoba untuk menghadang dan Violet sudah mulai lompat. Meteor Shower di pop up begitu aja. Minionnya sudah mulai masuk. Sedangkan itu di arah bottom. Aduh, cuma dapat satu tower, cok. Lord menit segini rugi banget anjing. Dan juga datang seorang backup Caramel dan juga Jenny. Tanpa ada reward manipulation, mereka harus bermain sedikit lebih sabar lagi karena tidak ada resource skill yang sangat maksimal. Yes, Lele Pinkan mencoba untuk meng-counter, mencoba untuk men-zoning pergerakan dari Pofeius yang kita tahu. Pofeius, kalau dia aktif, Dominique bisa langsung mendapatkan barrier yang sangat amat tebal sekali. Sementara itu Pika mencoba untuk memberikan pressure terhadap seorang Poe, tapi Poe masih terlalu sustain di lini terdepan. Hati-hati Pika. Anjing, masih menit 23. Ini match bisa 40 menit, anjing. Ini ya, EVOS dapat lot lagi untuk menang, cok. Ada Xbox sama ada Chang'e. Triple swipe karena targetnya adalah Caramel atau Jenny. Kalau dia sampai terpancing nih, misalnya dia triple swipe ke arah yang tebal-tebal kayak Violet, Pika ataupun Alpha. Sabernya tambah lama tambah sakit anjing. Yang terbuang bagi seorang Ashe ya. Ya, dan ini cukup sulit bagi seorang Gyogoi juga mengingat ini sudah memasuki late game. Lawannya pasti tebal-tebal, sudah punya item magic defensive. Ini paling Meteor Shower aja untuk memberikan sedikit damage tambahan magical penetration. Lah. Oh enggak, emang dikasih birunya dikasih. Diambil ya, memang dikasih. Loh kayaknya sabernya ngambek, cuk. Ngambek, cuk. Masuk ke late game supaya dari meteor shower-nya ini lebih cepat ya, lagi. Biar bisa nge-clear dan membuat high ground defense dari RR Kimika. Sabernya tadi diem tuh. Mereka sudah kehilangan satu inhibitor tar di area top lane. Berarti super minion bakal langsung masuk ke base-nya. Gitu. Jenny, hati-hati, cuk. Chang'e-nya tapi ini dia mengingat late game Chang'e udah kelibatan tapi menuju ke arah seorang SS pun langsung dihukum sama seorang Caramel. Mati lagi S. Lagi di area manipulation. Coba untuk arah ke depan belum menuju ke arah belakang sana tapi datang teman-teman EVOS
Anjing Violet cok, suka-suka dia aja anjing. Masih terlalu tebal dari seorang Pau, mengingat dia merupakan frontliner yang dimiliki oleh RR Chimika. Pau dengan kufranya, semua sisi bakal di cancel dengan bocing bola. Tapi lihat Pika mencoba untuk mendapatkan stunnya. Harusnya bisa lewat langsung gak sih? Dari RR Chimika gak berasa, Pika masih terlalu tebal sebagai frontliner. Gila, match lama banget nih cok. Menunggu kali ini Karamel. Lama banget anjing. Sabernya ngangkang, cuk, cuk. Karena 5 detik lagi juga iya. Lord yang terhormat udah mulai muncul. Ini mapping masih dipegang sama teman-teman dari Voslings beserta juga dengan Tempo. Kalau sampai ada yang terculik lagi nih RR Chimika, maka ini bakal jadi bencana sih. Harusnya Voslings kayak tadi, selesai team fight mereka bakal berfokus ke arah Lord. Hati-hati. Hidup semua mungkin. Voslings masih belum berani. Tapi kita lihat ada 1v1 situation nampaknya sebentar lagi antara Benedetta dan Link, atau justru Link bakal langsung regroup mengingat sudah ada Lord yang hadir kali ini di tengah-tengah Land of Dawn. Wow, lihat tuh, benar kan? Benar-benar dicolek aja. Dan Pika cukup sekarang, dia sudah mempop-up Alex of Final Blow-nya, dikejar oleh Pika, dicicil-cicil aja, masih ada Eye for an Eye. Anjing. Langsung dikeluarkan begitu saja. Tidak ada resource burst damage yang besar kali ini. Bisa Lord sih, Lord. Nice Evos, pancing Lord. Wow, ini RR Chimika sedikit kelihatan itu, dan ini harusnya udah kan benar. Evos Links langsung berani untuk engage ke arah Lord karena pancingannya. Nah, tarik Aramel, tarik. Tadi beberapa resource dimiliki sama yes RR Chimika, jadi dari Evos Link kayaknya mau coba antara dia mau mancing atau mau commit all out di arah pit. Tapi masih kuat banget cok dari RR anjing. Karena sudah ada Queen yang mengganggu. Teman-teman dari Evos Link fokus untuk menzoning. Mati tuh es. Sudah ada Lasin Sanity dipancing lagi, resource-nya keluar bersama dengan adanya reward. Meteor Shower juga dipop-up untuk ngecover teman-temannya di arah belakang sana. Geogoy masih mendapatkan oleh seorang Karamel dan Pau di tengah-tengah zona Evos Link. Aduh, sakit tuh Benedetta-nya. Karamel tapi masih dilompat-lompat dari seorang Violet dan juga Lele Pika yang ternyata terjebak. Dia langsung imortasinya pecah. Gak bisa ngapa-ngapa lagi, Meteor Shower-nya geli banget. Nice. Dua hero tumbang. Loh. Lasin Sanity-nya berhasil. Untung, cok. Dari seorang Karamel dan Pika. Itu masih untung, bakarnya salah. Dia harus menahan tiga orang hero. Aduh, Pika-nya mati. Lo semua. Gak ada untungnya, cok, kayak gini. Pika merupakan frontliner replay by Monoform, dan ini kita bakal melihat posisi di mana akhirnya dari iklan lagi jancuk. Nim dari segi resource ke bahkan lihat Yogoy mempop up dari Metal Shower. Nah, itu untung meledaknya di kanan guys. Itu kalau meledaknya di kiri dia tadi double kill loh. Si Queen ini harusnya double kill tadi. Ke Winda sama si Violet. Jagain banget sama teman-teman dari Evos Link. Sementara itu kita bisa melihat di area Lord sudah mulai di engage aja, dicolek aja, di poke aja, mengingat dari all juga menzoning pergerakan dari Pau yang nampaknya sudah mau untuk mendapatkan vision. Apakah bisa dapat Lord? Ini bahaya banget sih. Ya, mereka udah melakukan S udah hidup cok. Aduh. Di arah base dan masih ada waktu 13 detik dari sekarang untuk lelepingkan hidup di Land of Dawn. Tapi ternyata itu hanya sebuah pancingan dari Evos Link karena mungkin masih terlalu berbahaya kalau sampai udah hampir 30 menit cok. Dan juga Ash yang retribusinya itu dalam posisi standby. Jadi daripada mereka memunculkan resiko harus mengkontes, dan di mana RR Chimika masih bisa menyolong Lordnya, mereka lebih memilih untuk bermain secara aman. Betul, ditambah barusan Pika semenjak dia terpick off tadi oleh Chang, dia langsung ngamanin Radiant Armor enggak tuh. Wow, respect item sekali yang dibikin oleh Evos Link. Sementara Geogoy kali ini meter showernya di pop up hanya untuk clear minion aja, mengingat memang Geogoy meter showernya udah geli banget. Semua ini kapan cok end match-nya anjing? Tahanin oleh Pika, oleh Earl. Malah gua punya feeling bisa-bisa menang LR cok, hati-hati nih. Clear aja mengingat kalau Lele Pinkan di arah bottom lane sudah mulai diharas tapi masih cukup sustain. Barusan Lele Pinkan akhirnya bikin Radiant Armor juga. Untuk menghindari Radiant Armor tuh dari Void Crystal aja. Mungkin Void Crystal karena aja. Karena nggak ada yang magic DPS sih. Benar-benar. Harusnya Athena ataupun
Oracle kalaupun memang dia mau. Yap, tapi itu pilihan pribadi ya, personal. Benar. Jadi kita bakal melihat aja pergerakan dari lalat pinggannya karena Sky Guardian Helmet juga diamankan sama Owl. Dia nggak perlu pulang lagi untuk mendapatkan regeneration. Dan dari tadi, Lele Pingkan harus bermain secara hati-hati karena selalu menjadi target dari Foslings kalau sampai Lele Pingkan terlalu jauh. Tripnya aja sampai keras, Cok. Windagi! Ya ampun, Windagi sempur gak ada rasanya, Cok. Cuma ngurang 2 kota, anjing. Membuat ngeridus lifesteal dari seorang Queenie, bahkan dari seorang Lele Pingkan juga. Memasuki menit ke-29, late game banget ini kalau lihat Yogoy, cepet masuk di chat. Nah, mati ini, S. Blunder lagi. Aduh, Cok. Juga Pau langsung mengakhiri hidup seorang Caramel. Queenie mencoba untuk kabur di sana, tapi Violet terus-terusan mengejar yang tidak kena. Aduh, ini Lele Pingkannya. Aduh, ya kan, di sini kan, ya ampun. Udah woy mundur itu Xbox kuat banget, Cok. Itu Xbox kuat banget, anjing. Dan juga Transcendent Ward untuk menghentikan pergerakan dari RRQ yang makin lama stuck. Mati dong Winda. Dalam bahaya satu bar darah terakhir, tapi ternyata Earl-nya langsung diajar dengan Alex the Final Blow. Immortality dari Earl pecah Lele Pingkan dalam bahaya satu bar darah terakhir dilompat. Aduh, masih bisa ngindarin, Cok. Sehingga Lele Pingkan masih selamat. Oh my god, double kill, Cok. Udah 60 detik matinya Winda, anjing. Lo bisa end lah. Oleh seorang Changa menyisakan Pika sendirian untuk menahan 3 gedoran dari RRQ Mika. Gak bakal bisa ngapa-ngapain. Good game kayaknya. Tapi gak sih, Caramel hidup. Terus-terusan dihajar, kali ini Pika mencoba untuk memotong minionnya, menghabisi, tapi sepertinya mereka semua fokus ke arah base-nya. Pika pun darahnya udah mulai sekarat, consecration juga udah mulai di-pop-up, tapi gerobaknya masih belum in. Pika menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengulur waktu karena Caramel sudah kembali hidup, rasisan di titik luar. Mati dong. Pika pun langsung tumbang, hanya Caramel sendirian kali ini bergantian dengan seorang Pika. Immortality masih... Oh, hati-hati Caramel, Cok. Aduh, keren dong. Tapi sepertinya Paul masih miss Tyrant Revenge-nya. Minion masuk dari arah midlane. Apakah ini menjadi akhir? Karena JD langsung mempop up reward manipulation-nya. RRQ Mika fokus ke arah base-nya. Apakah ini menjadi akhir? Karena base-nya makin sekarat. Gerobaknya masih hidup. Tapi ternyata mereka mengurungkan niatnya. Tidak bisa menghancurkan dulu. Anjing, seru banget Cok match-nya ngentot. Ini masih bisa bertahan. What a defense from Evo's Lynx. Yes, Evo's Lynx masih bisa menahankan high ground-nya dengan adanya Janice yang mempop up reward population-nya. Sayang sekali, RRQ Mika belum berhasil mendapatkan poin kemenangannya. Kenapa? Ash masih imbang ya guys ya. Fokus buat nahan inhibitor tar di area top lane yang super minion-nya masuk. Dia menjaga base-nya kayaknya. Karena biar minion itu kan gak bisa masuk juga kan. Makanya tadi Pika... Ini tadi kuvernya, Cok. Asu. Apalagi dia buying time dengan amat sangat tepat karena Caramel juga kembali hidup dan ketika Jenny muncul dia nggak mau nunggu terlalu lama. Inilah dar hilang semua, Cok. Jadi dari minionnya pun langsung segera dihabisi sama tap dari reward manipulation. Betul, dan ini akhirnya masih bisa menahan high ground dari seorang Evo's Lynx. Ini Winda udah nggak bisa ngapa-ngapain, Cok, cuma bisa nahan damage. Grok tuh kalau udah beli segini guys ya itu jelek. Lihat, mukul krim aja, anjing. Gak ngurang, Cok, krimnya ngentot. Full semua dari segi item ini, bagaimana tinggal mereka memainkan itemnya aja, mengganti item satu demi satu, yep. Menyesuaikan keadaan. Tergantung sama keadaan dan situasi. Dan teman-teman, kita sudah sampai 90.000 like. Ayo tunjukkan dukungan kalian. Ini jumlah penontonnya berapa, guys? 90.000, Cok. Sekarang di video kali ini, karena 50.000 like, Pak Produser katanya mau ngasih bracket lengkap. Untung, Cok. Itu kalau kena mati, Cok, Jenny. Aduh. Mati loh. Aduh, Jenny mati juga. Aduh. Mati dong Violet. Dia masih bisa nice Violet. Dar. Masih memiliki
Shield. Firebolt akhirnya dihabisin sama Star Moon Shockwave dari seorang Geogoy. Tiga orang hero dari Vosslinks. Apakah bisa menahan gempuran empat hero dari RRQ Mika? Karena sepertinya saat ini Pika menahan banget banyak di depan sana. Aduh, Pika. Earl dan juga Jenny datang langsung ke backup menuju ke arah seorang Pika yang masih bisa selamat karena immortality. Meanwhile, Lele Pinka. Iklan menejam. Cok lah. Bagi seru-seru iklan terus asu. Bener-bener udah sekarat banget. Apakah bakal dikomen? Karena tadi receh bagus banget. Satu diajar juga dengan... Iklan bener! Sebuah menang lah. Bola cok, bola cok, bola cok. Aduh, 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 bakteranya diambil, cok. Late game sangat amat late game. Wow, bahkan Pika membeli Radiant Armor lagi bersama Violet. Kayaknya tadi itu ada item yang diganti mengingat tadi sudah seharusnya diamankan Radiant Armor oleh seorang Pika. Tapi sudah ada like final blow, jadi pop up. Ayo tuh nge-clear aja, tapi Pika terlalu sustain menahan damage dari Lele Pinkan. Bahkan nampaknya nggak berkurang sedikit pun damage yang diterima oleh seorang Pika. Dan ini dia Lord sudah mulai dipantau aja oleh seorang Kufra. Belum ada yang catch Lord dari kedua belah tim. Kalau dari goldnya kan juga udah 120.000 ya, gold in total. Ini dari kedua belah tim benar-benar gak mau ngasih kendor sih. Jadi kayak mereka tinggal ganti-ganti item. Tapi nah ini dia Lele Pinkan yang lagi dan lagi sendirian mencoba. Mati, mati Lele. Nice, mati. Mati cok, harusnya mati cok Lele. Masih gak mati cok. Aduh. Tapi sepertinya Lele Pinkan masih bisa pulang. Oke, tapi kita lihat udah 36 menit, asu mau 40 menit ini. Menaling menunggu momentum bersama dengan Jenis yang sudah mulai mengarah ke area Lord aja. Oh, sebagai lini terdepan bagi Evoslink mencoba untuk zoning, mencoba untuk memberikan vision. Lihat bagaimana Geogoy mencoba untuk mengicil. Kalau enggak ada sedikit pun damage yang diterima. Geli banget Geogoy, bahkan ditarik oleh seorang Violet. Oh, hati-hati. Ini nampaknya Chang'e berguna untuk nge-clear aja high ground aja, karena kalau kita bilang dari Meteor Shower itu udah geli banget karena teman-teman dari Evoslink. Karena Radiant Armor semua ya tadi. Jadi kayak mereka masih bisa bertahan dan ini kita lihat karena ini benar-benar pertarungan mentality yang harus saling stabil. Kalau sampai ada yang terlalu nafsu, maka itu bakal bisa langsung berakhir. Terutama di late game banget seperti di menit ke-36, mereka harus sama-sama bisa menahan mentalitinya. Dan siapa yang setupnya paling rapi ataupun yang terculik, maka dialah yang bakal menjadi bencana. Sedangkan Earl, coba untuk, ya ini mah nggak selesai-selesai sih. Bola bengkel lawan batu. Ini minion lawan minion. Kuat banget cok, anjing. Coba untuk ditahankan aja. Ini tinggal salah satu dari mereka siapa sih yang kepancing duluan buka resource skill ultimate-nya. Karena bakal langsung dihajar habis-habisan mengingat bakal ada Lord yang menjadi objektif selanjutnya ketika yes. Teamfight berhasil dimenangkan entah itu dari RRQ Mika atau dari Evoslink. Karena dari tadi juga sebenarnya dari RRQ Evoslink tuh benar-benar oke, dia ngasih dari Lele Pinkan yang maju, kalau terlalu offside itu bakal langsung dipunish. Yep, betul. Gila cok, creep aja udah creep aja udah kayak Lord kentot atasnya. Bangsat. Ayo, 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 Violet, Violet, lu kuat, loncat, loncat, dem, hajar, ancoy. Damage dari Geogoy. Tapi di area bottom lane mencoba untuk dilorong aja, kayaknya wave minion oleh Lele Pinkan. Dia dari tadi sama Pika. Asu, ini tangan, itu tangan main, udah tremor, cok, 38 menit, anjing, anjing. Sumpah, gua kalau yang main udah tremor nih, gua, cok. Lu lihat, krok. Gak ngurang cok, gerobaknya ngentot, ngentot. Oke, dan ini dia masih menunggu momentum dari kedua belah tim. Set up ulang kali ini kayaknya bakal membantu pergerakan Pika di area bottom lane. Nah ini, Lele Pinkan terus diincar. Nah ini, Lele Pinkan mati. Aduh. Masih bisa kabur, gesit banget. Lash, pindah! Wah, ini S-nya udah blunder. S udah blunder cok. S blunder cok, S blunder cok. Aduh, mati juga, cok. Udah cukup lah. Dari seorang Gio
Yes, dan lihat ini bagaimana. Oke, EVOS apakah akan mendapatkan Lord di sini? Langsung datang dalam bantuan dari teman-teman EVOS ini, tapi begitu pula dengan Poi yang mencoba untuk zoning out, mencoba memberikan sinyal tapi langsung diusir aja dengan ada Poi Crystal yang dimiliki oleh Jenny. Nampaknya tidak akan ada terjadi kontes karena ini cukup bisa didapatkan oleh EVOS. Awas ras insanity dari Queenie udah mulai mengincar. Oke, Queenie langsung pecah. Oke, ulti dari Jenny. Nice. Terus jangan Lord, woi. Lord, woi. Aduh, malah kalah melee mati. Enggak. Lord, nice. Masih belum karena dia lebih milih untuk bermain safe, harusnya ini menjadi Lord yang sangat aman. Jangan sampai kufranya dapat, Cok. Dari Evo sih karena dari udah satu barang lagi kecuali Paul melakukan miracle, tapi sepertinya Paul mulai jadi kesulitan. Untung. Wuhuu. Untung, Cok. Evo Slings langsung pulang ke arah base-nya. Yes, ini lihat bagaimana dari menit ini resmi ya guys ya, game-nya akan 40 menit, Cok. Bangsat. Game apa, Cok, ini 40 menit anjing. S juga akan hadir, tapi aku juga mau ngingetin kalau kita udah sampai di 100k penonton, jangan lupa buat di-like, di-subscribe, dan share ke teman-teman kalian karena kita ada di hari terakhir regular season dan sebentar lagi kita menuju ke playoff. Tunjukkan kekuatan power dari RQ Kingdom dan juga EVOS fans. Kalian tinggal tancapin tombol like-nya. Like itu gratis, cuman butuh 1 detik. Tutup kolom komentar, pencetin tombol merecok nih. Tombol like dan juga buka live chat-nya lagi dan Lord-nya. Jaga Lord-nya lah, acuh. Anjing. Jaga Lord, Cok. Tapi Lord-nya terlalu tebal karena di Lord di 40. Nah, itu udah enggak ada ulti tuh. Tutupin win. Nice. Aduh, Jenny diganggu terus. Terus enggak end gitu. Masa enggak end, Cuk? Masa enggak end, Cuk? Aduh, early-nya malah bahaya, Cuk. Aduh. Winda mau mati, Cuk. Aduh. Mati lo Winda. Oh enggak, masih ada ulti. Nice. Aduh, di execute. Shit, enggak, masih belum end loh, Cok. Bottom base turret yang langsung segera dipukulin sama seorang Karamel. Ada meteor shock yang tidak begitu berasa ditambah tempo soplet dari seorang Karamel untuk escape ke arah belakang. Yes, ini adalah keputusan yang bijak sekali. 42 menit anjing. Tapi sudah ada last insanity yang dipop up, masih mencoba untuk nge-clear aja, menahan defensive dari high ground defense dan Aduh. Tuh minion masuk. Itu masih mencari posisi yang enak untuk segera. Oh shit lah. Siapapun yang ada di lini belakang RRQ Mika. Gila, Cok. 42 menit belum habis. Pertarungannya sakit memasuki 42 menit. Gila. Langsung ketik di kolom komentar #VivaRQ dan juga #EvosRoadnya. Yes, dan jangan lupa buat komen yang positif aja karena kita menyaksikan sama-sama having fun di sini mendukung tim-tim favorit kalian, entah itu RRQ Mika atau EVOS Lynx, mengingat ini sudah memasuki late game yang super sulit. Di mana base dari RRQ Mika semuanya siap menyisakan turret base aja. Masa mau ini match bakal sampai 1 jam sih? Enggak lah ya guys ya, enggak. Dorong ketiga lane dari RRQ Mika. Wow. Ini kalau menit segini tuh klip tambah keras enggak guys ya? Atau udah mentok? Italia ya. Ini menjadi game yang harusnya tembus sampai 50 menit sih. Harusnya ya. Masa tembus kok 50 menit? Mereka benar-benar sama-sama bermain dengan amat sangat sabar dan alot. Terutama adanya Chang'e, dia punya high ground yang cepat banget untuk clear lane. Dan dari sisi boss lane, dia juga punya seorang Yif. Jadi dari kedua belah ini defensifnya kuat, ofensifnya juga kuat. Jadi harus apa ya? Harus ada yang blunder, terculik satu orang dan itu jadi bencana. Iya, mengingat gitu. Atau dua deh, kalau satu doang kayaknya masih belum cukup. Iya, mengingat ini sudah memasuki late game banget, di mana kita tahu item sudah mati tuh. Mau. Bagaimana mekanik aduh, masih kuat cok kuperannya anjing. Play mereka satu sama lain karena dari segi item juga udah seimbang, network juga udah seimbang. Ayo lah, Lord udah muncul lagi. Ayo langsung Lord lah, Cok. Gua juga udah pengen cepet end nih, gua yang nge-cash dah. Capek banget anjing. Pantat gua sakit ngentot. Di sejarah WSL ya. Karena dulu di season 2 tuh EVOS vs Atrigo tuh 48 menit dan di season 3
EVOS versus Morph 46 menit ya. Oke, ini kita udah 44 menit bentar lagi nih. Iya, kalau sampai 49 menit aja ini bakal pemecah rekor. Rekor lama di sejarah Women Star League. Betul sekali, dan ini kita masih buying time aja. Tarik dulu. Kalau ladies tuh bisa gini guys, match-nya lama banget. Dari EVOS Links ditambah Karamel kali ini mengganti itemnya dengan Malefic Roar agar magic physical penetration dari seorang Karamel lebih sakit lagi. Didatengin, Cok. Mereka enggak mau berlama-lama lagi. Dia langsung mengejar ke arah Lord-nya untuk memancing pergerakan arah Kimika mendekat. Batal Lord-nya, guys. Belum ada komitmen yang dilakukan sama arah Kimika karena Pika itu benar-benar rese di area bottom lane. Dia potong-potong minion terus-terusan yang ngebuat arah Kimika harus nge-defense di arah bottom lane-nya. Betul sekali, dan ini dia Lord-nya. Apakah bakal di-bait aja? Karena yang di sana adalah Violet, bukan Karamel. Karamel lagi 1v1 situation dengan Lele Pinkan. Tapi melihat adanya kehadiran Grok, langsung mundur ke arah belakang dari seorang Lele Pinkan. Dibatalkan guys ya Lord-nya. Ampun, cowok. Udah 45 menit, cowok. Ini udah kayak nonton bioskop, ngentot. Udah bukan kayak nonton Mobile Legend, nonton bioskop, anjing. Juga Queen ini, mereka nggak ada yang mau mencoba untuk mendapatkan Earl karena tahu Earl ini sustain banget, yang ada nanti mereka membuang resource skill yang percuma untuk seorang Grok. Aduh, Karamel mukul Lord gak ada rasanya nih entar. Colek-colek lagi ini ke arah Lordnya. Poe segera datang untuk memberikan informasi ke arah teman-temannya bahwa EVOS Link ini lagi melakukan engagement ke arah Lord, tapi Poe-nya gak mau ngambil resiko. Dia hanya pukul-pukul aja, ini hanya jual beli pukulan kecil lebih tepatnya. Benar. Supaya mereka gak mau terlalu komit, tapi di tengah sana Lele Pinkan langsung dikejar-kejar, tapi masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dan juga Poe masih dipukulin, ini bakal alot banget, gak bakal ada yang ter-takedown kecuali mereka benar-benar komit 100%. Yep, dan bisa melihat di area bottom lane Pika-nya menahan dua orang. Oke, Pika di sini nice banget, nahan dua orang. Hati-hati, cok, sakit cok, balik cok. Bisa mati nih, Bom. Nah, blunder yang fatal dari S. Terlalu nafsu dari S ya. Aduhin. Dibakar-bakar menjadi batu areng, dia pun mau tidak mau menjaga jaraknya sedikit supaya tidak terlalu sakit, tapi dengan konsil. Wah, mati dong Winda. Mati cok Winda cok. Untuk escape ability-nya ke arah belakang. Lele Pinkan langsung mencoba. Anjing masih kuat banget Xbox nih, ngentot banget cok hero-nya. Dia mengajar ke arah Queen dan di arah belakang sana Earl pun langsung mencoba untuk dihajar ke arah tembok. Karamel datang untuk segera ke backup, tapi sepertinya Pika pun langsung fokus ke arah Lele Pinkan. Pau-nya dicuekin, benar-benar gatal. Oh. 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 Iya, iya Karamel, blunder cok Karamel. Untung enggak mati cok. Ternyata Kyogre bersama Karamel masih bisa untuk mundur kembali mengingat dari Jenny kali ini bakal regroup. Kembali lagi bersama teman-temannya. Oh shit. Area base dari RRQ Mika. Reset lagi, S hidup lagi. Matamu satu jam cok, nonton bioskop cok. Ya ampun, masih ada pos, gak kuat tangannya. Ini ada iklan sejenak ternyata ya. Oke, kita back to the game ya guys ya. Mencoba untuk menggedor inhibitor turret yang sudah rontok dari alarm. 48 menit cok. Fokusnya sedikit. Nah ini Gio, aduh. Gio yang mencoba untuk langsung ditusuk, dikejar dengan Tempest of Blade yang pedes banget dari Karamel, tapi masih bisa selamat. Sedangkan S-nya S hampir cok. Queen ini mati, nice. Ini tumbang. Ini tidak ada sisa niti. Dalam beberapa menit ke depan, 90 detik, 1 menit setengah. Bisa mati tuh Pinkan. Kejar cok, kejar Karamel woy. Sama seorang Karamel dan juga teman-teman dari EVOS Links. Dia mencoba untuk recall, tapi sebenarnya ketahuan. Nice! Mau kemana? Aduh, dan cocok selamat, cok. Bener-bener gak mau ngasih kendor. Dicucuk-cucuk. Nice! Tadinya pecah. Dia ejar dengan tempat.
Soft Blade-nya dengan Deviant Sword yang menuju ke arah Lelet Pinkan yang mulai sarinya sedikit banget. Nice! Apa akan mati sini, S? S-nya mati. Masih bisa selamat, tapi teman-teman dari Bosnis mulai datang. Kali ini Pika pun langsung dihajar. Power of Nature, ini sih harusnya mereka bisa langsung... Aduh, Jenny. Sakit, Cok. Sakit, Cok. Aduh, win. Aduh, win. Dan dari Pika masih cukup sustain. Minion udah mulai masuk dengan adanya S. Apakah bakal ada yang di triple swap karena mereka mencoba untuk fokus ke arah Minion. Base-nya. Apakah ini bakal 2-0 untuk Evoslis karena mereka fokus ke arah base. Dan kemenangan. Dan 49 menit akarnya kemenangan untuk Evos, Cok. Sejarah Woman Starling. Dari Evos langsung. Mereka senang tapi stres juga di usaha kok. Stres, Cok. Mukanya datar anjing. Oke, guys. Nice game.